tahun baru ni mesti korang tak ada apa skin-skin, baju-baju lawa-lawan. Itulah kan, tahun baru mesti kena ada skin baru, baju baru, baju baru. Tapi itulah kan, diamond tak ada, diamond. So bila tak ada diamond, tak boleh belilah baju-baju ke apa semua korang yang korang nak lah. So untuk event untuk tahun baru ni, kita akan ada ke satu event lah. Tapi event ni event yang korang rasa paling, event yang paling best. Korang tengok video ni, lepas korang tengok video ni, korang komen, korang komen apa yang korang nak lah, apa yang korang nak skin apa. Tapi hadiah-hadiah skin baju yang korang nak tu mesti ada yang dalam game Free Fire je. Kalau minta diamond ke, minta skin-skin seluar ke apa ke, tak ada lah. Tapi kalau dalam stock in game ni ada, macam tempat gift ni nah. So, korang tengok Fera ni, tempat-tempat hadiah, tempat-tempat gift. Korang boleh pilih barang apa yang korang nak dalam tempat game ni, dengan cara korang minta barang apa yang korang nak dan korang tulis dekat tempat ruangan komen korang tu. Korang tulis korang punya ID, korang type korang punya SSD ID FF korang lah, supaya aku boleh add friend korang punya CC. Lepas tu aku boleh send terus skin apa yang korang nak, ada apa yang korang nak dalam event ni, event tahun baru 2023 ni lah. So akan ada, so event ni lama juga. Event ni berlangsung selama 5 hari, daripada hari ni, hari Isnin, sampai hari Jumaat ni lah. Selama 5 hari, daripada 2 hari bulan 1 ni sampai 6 hari bulan 1. So korang ada masa 5 hari lah untuk ikut join event ni. So bagi tahu dekat member korang yang belum dapatkan skin-skin yang diorang rasa diorang nak dalam store, tak, dalam in-store game, tapi diorang tak dapat lah. So korang ajak lah member korang, bersu dengan korang sekali kan, letak ID FF korang dekat komen dalam video ni. InsyaAllah aku akan add dari korang dan aku akan hantar hadiah tu dalam ACC in game korang. Korang buat game je, korang dah dapat terus hadiah tu. Korang minta, senang kan? Senang. Dan juga untuk ucapan selamat tahun baru ni, aku harap yelah selamat tahun baru kepada semua subscriber KSS Video dan kepada viewer-viewer yang telah bersama dengan KSS Video selama 4 ke 5 tahun jugalah ni. Dan semoga kita orang atau kami dari KSS Video ni boleh berkembang lebih jauh lah. Dan korang doakanlah semoga KSS Video ni boleh buat konten-konten atau event-event konten yang menarik untuk masa akan datang. So pastikan korang join event ni, korang minta je apa yang korang nak. Event ni berlangsung selama daripada 2 hari bulan 1 sampai 6 hari bulan 1. Sebab hari Sabtu kita dah mula event untuk cerita Boruto, untuk anime Boruto yang 20 tahun anniversary tu, iaitu cerita Boruto Sasuke Red Shodan lah. So lepas ni kita akan lebih tekankan kepada event cerita Naruto pula lah, cerita Boruto anime pula. Untuk Free Fire kita akan stop dulu sampai 6 hari bulan 1. Kita akan mula pada 7 hari bulan 1 hari Sabtu ni, event cerita Naruto akan bermula lah. So tu lah untuk video kita pada kali ni. Jangan lupa untuk like video ni dan subscribe channel ni. Baik, assalamualaikum.